Ya bro, ketemu lagi bersama gue Ricky Rahman dan di game GTA San Andreas. Ya bro, oke, dan pada hari ini kita bakal lanjutin lagi ceritanya Ucok ya bro. Dan pada hari ini, aduh nih kok Cok, lu gelap amat di sini Cok. Ya maklum lah ya kan, kulit gue ini rada-rada langka ya di dunia ya. Jadi gue itu harus memenuhi harus terang gitu ya. Oke, jadi gue kesini. Nah ini dia nih, baru terang ya di sini nih, lampunya di sebelah sini ya. Oke, gue di sini terang. Nah kan enak nih lihat gue sini. Oke, ya itulah ya. Maaf, mohon maaf lah ya, Ucok gitu ya bro. Dan di sini gue udah install GTA yang ori ya bro. Dan sini nih tulisannya warna putih ya bro. Jadi ini ada suaranya ya apabila kita apabila itu ada ngomong ya bro, pokoknya ada scene-nya ya. Go to the Sea Raider, he lives down the street. Oke, kita bakal menuju ke ini ke rumahnya Sea Raider ya. Rumah Raider di bawah jembatan katanya. Oke, ini geng apa tuh? Where's that man? Tap untuk jawab telepon. Oke, kita tap, klik tap. Oke, kita jawab. I thought I'd explain some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy set tripping, Ballers and Virgos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Oke, itulah tadi perbincangannya ya. Bodoh amat, gua nggak dengerin juga. Yang penting kita ke rumah Ridernya dulu ya, bro. Oke, kita ke rumah Rider ya. Betul kata kalian kemarin itu ya. Kalian ada cerita? Eh, sebentar dulu deh. See you in my home. What's up with you? Yeah, homie, yeah, it's good to see you back. No homie, huh? No, huh? Oh, for sure, my nigga, my bad. What's cracking with you? Hey, man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying over our hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. Fucking Grove Street. You damn? I'm always damn. Let's go, bitch. Let's go. Show me how they drive on. Oke, dan sebelum itu ya, bro, gue mau bahas dulu kemarin itu kalian komentar banyak sekali ya di long komentar menceritakan kemarin itu fotonya yang kemarin itu adalah yang dipegang Ucok kemarin itu adalah fotonya si ibunya Ucok ya, bro, dan itu dibunuh kata dia ya. Oke, apakah benar itu ya, bro? Kalau benar ceritanya itu sangat tragis ya. Jadi mungkin si Ucok ini mau pembalasan dendam ya, bro. Dan ini adalah cerita keduanya dia mengikuti Rider ya, benar ternyata, coy. Oke, kemarin gue udah baca-baca komentar dari kalian semua ya bro, jadi gue itu baca terus. Lah ada musik, jangan ada musik pak, itu nanti copyright. Oke, musik oke, dan di sini kita bakal langsung menuju sana ya bro, dan gue minta pendapat kalian dulu ya bro. Yeah, I think I'll get cut up. Whatever. You got 5 minutes. I'll be cutting you like a. Okay, bro. Dan di sini gue mau minta pendapat kalian ya, bro. Apakah gue itu harus ngedengerin semua ceritanya ini? Misalkan ada perbincangan Ucok sama Rider ya, bro. Itu apa kita dengerin aja atau gue skip aja, ya, bro? Jadi gue minta pendapat kalian. Silakan tulis di kolom komentar ya, bro. Di skip atau dengerin aja ya, bro. Jadi komentar yang paling banyak nantinya bakal gue laksanain ya, atau kita dengerin atau kita skip saja ya bro. Oke, drive to vehicle untuk merah tadi ya. Oke, dan sini kita bakal potong rambut ya. Ini ceritanya apa sih? Tiba-tiba potong rambut dah. Oke, dan kita di sini nih inilah ya karmanya gua enggak dengerin ceritanya makanya enggak tahu jadinya. Oke, kita disuruh potong rambut. Oke, ini dia. Oke, kita choose your style. Yang mana, Pak? Ini 50 bayar. Tell Big Smoke he needs a cut. Lah. Belum pak, belum Ucok belum pocok. Aduh Ucok belum potong rambut juga dia udah keluar. Oke, kita come on CJ. Oke, namanya sini CJ ya, padahal gua tetap manggil Ucok aja deh. Oke, ini dia potongan rambutnya si Ucok ya, kita bikin keribo saja dia ya. Aduh, oke, nggak ada serem-seremnya ini. Oke, kita kembali berarti klik apa aja. Oke, kita klik enter dan kita bakal kembali. Oke, sip mama. Oke, belum kita nih udah bakal jalan lagi nih ya. Oke, Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. Wanna get us something to eat? I'm gonna finish this, then I'm gonna take care of business. Mm-hmm.
Oke, kita disuruh untuk makan dulu ya, bro. Oke, ini lah parkir mobil. Pak, pak, pak. Wei, wei. Eh, lu rider. Rider, lu parkir, jangan parkir di sini, Bapak. Lah ya, bawa pergi dulu. Aduh, malah letakin sih itu ya kan mobilnya. Lah, malah diem juga walaupun masuk ya bodo amat lah. Ya berarti gua disuruh si Ucok disuruh makan dulu ya, bro, karena si Ucok kelaparan ya habis potong rambut tadi ya. Oke, jadi kita bakal beli makan dulu. What you like? Oke, apa yang kamu suka katanya. Oke, itu ada pizza ini aja lah. Oke, sip dah, kita bakal spasi. Oke. Oke, dan kita udah beli dan mantap sekali. Dan di sini kok lo ridernya ngapain? Ridernya oke, ridernya juga ikut masuk ternyata ya. Gua kira tadi lah. Bawa-bawa pistol. Give up the money. This is right. Rider, not this again. You ain't me, fool. Waduh. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Waduh. Waduh, duh, 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 duh. Dia ternyata punya shotgun, anjay. Aduh. Si Ridernya mau mau malak ya, bro. Dia cuma pakai pistol dan ternyata itu ilele. Aduh. Iya, ternyata lebih sangar. Iya, pakai shotgun anjay. Lalalala. Aduh. Kita ke mana nih jalannya? Aduh, belok ke sini, guys. Aduh, si rider ini mengganggu gitu loh. Jangan, katanya si Ucok tadi not this time. Ya katanya bukan sekarang lah, ya kan? Aduh. Ya, memang barbar ya si rider ini ya, bro. Memang lah, udah lah. Oke, jadi kita bakal menuju rumah lagi. Oke, kita ini mungkin misinya cuman potong rambut sama makan ya. Widih, rambut barunya Ucok. Rambut barunya Ucok, mana ini dia. Oke, kita bakal pulang dulu. Dari tadi coy, kalau kita diam di situ doang mati coy. Aduh, dipukulin sama tadi pelayan restorannya ya. Better drop. You've been yapping on about that graffiti too. Later, homie. Later, homie. Oke. Okay, ternyata misinya cuma memperbaiki penampilannya si Ucok ya. Okay, dan kita selanjutnya mungkin tadi katanya graffiti ya. Ada graffitinya tadi, berarti kita bakal coret-coret dinding ya di episode selanjutnya ya, bro. Okay, kita bakal save dulu. Kalau kalian suka silakan klik tombol like-nya. Jadi bakal gua lanjutin lagi misi Ucoknya ini ya, bro. Dan hari ini kita cuma ganti rambutnya si Ucok. Okay, kita save dulu di sini. Oke, bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih banyak kalian sudah nonton video gue sampai akhir video, karena ini gue udah bikin rambut Ucok baru ya, bro. Rambutnya gondrong gitu ya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe channel gue, dan pantengin terus channelnya Ricky Rahman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ricky Rahman.